Alhamdulillah kita banyak sekali ya persiapannya untuk momen-momen besar seperti ini. Yang pertama kita harus mengumpulkan dulu panitianya, ya kan? Kita ambil panitia itu dari unit-unit lain. Ini adalah unit PT Deki, ruhnya di dalam pesantren Al-Hayah Hayatuna. Nah, kita ambil unit-unit lain untuk membantu kita karena kita kekurangan di panitianya. Nah, seperti itu. Jadi kita kumpulkan panitianya. Kita persiapannya itu kurang lebih satu minggu ya untuk panitia ini. Satu minggu yang bagusnya seperti itu. Kemudian kita geladi pun punya PR yang besar. Kenapa? Karena peserta kita tidak hadir di tempat seperti itu. Mereka hadir itu ketika malam hari hanya. Nah, seperti itu. Jadi sangat harus kita kerja keras seperti itu. Terus apakah acara ini diadakan tiap tahun? Acara ini rutin kita laksanakan setiap tahun. Kenapa? Untuk memancing semangat para santri supaya mereka dengan adanya wisuda ini mereka semangatnya semakin bertambah, semakin tinggi dan semakin ikhlas untuk menghafal Al-Qur'an begitu. Saya berharap dari awal sampai akhir acara ini berjalan dengan baik. Tentu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita juga berdoa, kemudian juga dari usaha teman-teman panitia dan juga dari doa-doa para pengasuh, pembina, juga teman-teman yang hadir dari para undangan, semua atas dukungannya itulah kesuksesan kita begitu. Al-Hikmah TV, media referensi Islam. Dapat diakses di www.alhikmahtv.com dan Play Store Android Al-Hikmah TV.